Saat ini, TXT sedang memulai tur dunia mereka Act Promise di Amerika Serikat dengan total 11 pertunjukan di 8 pemberhentian. Namun, para penggemar TXT belum dapat menikmati tur tersebut sepenuhnya karena 4 dari 5 anggota menunjukkan kekhawatiran akan kondisi kesehatan mereka di tengah jadwal sibuk mereka. Khususnya bahkan sebelum tampil di Amerika Serikat, saat tampil di Korea, anggota Sobin merasa tidak sehat, bahkan sampai pingsan saat tampil. Kemudian pada 18 Mei, Hue Ningkai menyebutkan dalam siaran langsungnya bahwa ia pingsan tepat setelah konser TXT di Auckland pada hari yang sama, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggemar. Yeonjun juga menambahkan bahwa Taehyun harus menahan demam 39 derajat Celcius untuk berlatih penampilan grupnya. Terakhir pada 21 Mei, hidung Beongbyu tiba-tiba mengeluarkan darah di tengah konser TXT di Los Angeles, sehingga dia harus meninggalkan panggung. Karena mimisan dapat terjadi akibat kelelahan dan stres, hal ini dapat dianggap sebagai tanda kesehatan Beongbyu yang buruk. Artinya sejauh ini, 4 dari 5 anggota TXT terlihat kesulitan, namun agensi mereka tidak menunjukkan tindakan apapun, sehingga membuat marah penggemar. Saat ini hype dan big hit music yang menaungi TXT dibanjiri kritik dari para penggemar yang menuntut agensi tersebut memperlakukan idolanya dengan lebih baik dan menjaga kesehatannya. Berikut cuplikan videonya. 왠지 아세요? 공연 끝나자마자 기절하고 바로 일어났거든요. 액션. 제가 준비한 Act Promise는 이제부터 시작이죠. 아 맞습니다. 그쵸 태현 씨. 그렇습니다. 그 콘서트 연습을 하려고 스케줄이 다 끝나고 넘어 왔는데 열을 재보니까 그렇더라고요. 그리고 되게 오래 가갖고 제가